kemarin malam lah peristiwanya. Dari unit 1, Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat, kami mengamankan ya, seorang public figure, inisialnya sudah saya sampaikan tadi, JJ, yang bersangkutan kemudian kita amankan, juga saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Itu ada satu orang anaknya dan bersama-sama dengan suaminya. Ya, dari hasil pemeriksaan sementara yang kami lakukan secara intensif sejak tadi malam hingga hari ini, satu orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, yaitu saudari JJ. Sementara untuk Ajun Perwira yang merupakan suaminya dan saudara Pilo yang merupakan anaknya, saat ini masih kami periksa sebagai saksi untuk menggali keterangan-keterangan yang lebih dalam. Ya. Pelanggarannya apa atau kejahatannya apa? Saat ini penyalahgunaan narkotika. Untuk keterangan yang lain akan kami sampaikan setelah kami mendapatkan informasi-informasi, bukti-bukti yang lain yang lebih mendalam selama kami melakukan pemeriksaan. Ya, sekali lagi ini baru saja tadi malam kami periksa, jadi memang masih minim keterangan yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media.